Halo, selamat malam bersama saya Tom 89 dari PhoneGraphy.tex. Nah, pada episode video kali ini saya akan bagikan sedikit tips bagaimana cara stabilkan video yang goyang dengan aplikasi Android, yaitu menggunakan aplikasi Google Photo. Nah, buat kamu yang belum punya aplikasi Google Photo, bisa kalian download, atau yang sudah punya bisa kalian update ke versi terbaru ya sob. Oke, langsung aja disimak video tutorialnya. Tapi sebelum kita simak video tutorialnya, buat kamu orang kanan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng seperti ini untuk dapatkan update video terbaru dari PhoneGraphy.tex. Terus kalian lakukan adalah buka aplikasi Google Photo, kemudian kalian pilih video yang akan kalian edit. Nah, contoh video ini saya biarkan dia jalan dulu untuk mengetahui video ini bahwa video ini patah-patah. Lalu nanti kan saya stabilkan menggunakan aplikasi. Ya, ini video ini saya rekam menggunakan HP Xiaomi Mi Note LTE ya. Mi Note LTE generasi pertama. Oke, videonya sudah selesai sampai sini. Lalu kemudian kalian pilih tanda pensil yang seperti ini ya. Nih tanda pensil. Nanti dia akan muncul dua tampilan. Di bawah ada yang rotate dan stabil. Kalian pilih yang stabil aja ya. Nih stabil. Kemudian kalian tinggal tunggu saja proses stabil video ini. Jangan lupa sediakan kopi atau cemilan untuk menunggu pengeditan video ini karena lumayan makan waktu, tergantung besar dari video tersebut yang kalian rekam menggunakan kamera handphone. Ya, ini masih proses menunggu, jadi sabar. Dan nanti untuk hasil akan saya sertakan di menu seperti biasa ya, menu slideshow, ada perbandingan dua video yang dilewatin atau yang sudah saya edit before dan after edit. Jika nanti kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai cara edit video ini, kalian bisa mention saya di Instagram Tom89 atau di Twitter Tom89, atau kalian juga bisa add line saya yaitu Tom 89, nanti akan saya kasih linknya. Ya, kemudian ini, oke, video ini sudah selesai. Kemudian kita pilih save. Dan save video ini juga lumayan makan waktu, jadi buat kalian harus bersabar lagi ya. Oke, ini masih save video. Nanti dia akan ada bacaan juga bahwa video sudah berhasil di save. Ya, videonya sudah berhasil di save. Lalu kita keluar dari aplikasi Google Photo.